Ya, selamat pagi kelas ikatan kimia ya. Kemarin untuk matriks determinannya udah bisa semua? Kalau masih ada yang bingung sebelum saya lanjut materi selanjutnya bisa semuanya? Bisa ibu. Bisa ya. Bisa ibu. Oke. Hari ini kita lanjut uh, jadi nanti. Hari ini kita lanjut untuk vektor kemudian ya vektornya yang penting konsepnya ya penjumlahan, pengurangan, dot crossnya, kemudian kita masuk ke bilangan kompleks ya tadi udah di ya kalau ada yang sudah menonton ya bagus ya biar ada penyegaran dulu sebelum masuk kemudian operator dan terakhir persamaan eigen value ya jadi, kalau untuk vektor, sesuatu yang harus punya arah dan punya harga, punya nilai, maksudnya ya. Jadi, selain dia punya besara, besaran, itu harus punya nilai dan arah. Jadi, kalau seperti masa itu bukan vektor ya. Jadi, kita berbicara tentang besaran-besaran ya. Jadi, kayak besaran sekitar. Jadi, kalau kita bicara besaran yang punya arah gitu ya. Yang punya arah tuh berarti seperti apa kecepatannya? Kan kalau kita um, belajar kecepatan itu um, si A berjalan 20 km/jam ke arah timur. Nanti kalau ke arah barat berarti nanti nilainya berubah tanda, Misalnya begitu. Tapi kalau misalnya yang tidak punya arah, jadi yang tidak gini aja ya, panjang gitu ya. Seperti masa kan, masa. Jadi eh, apa masa satu ton kapas ya satu ton aja kita tidak mendefinisikan dia nanti kalau eh, posisinya diganti ke pegunungan nanti beda lagi dengan yang di permukaan laut kan tidak kan kalau kita belajar masa berarti masa itu dia tetap untuk seluruh posisinya di permukaan bumi. Nah, beda kalau berat ya. Berat kan eh, apa namanya dipengaruhi oleh gravitasi ya. Jadi tempatnya kan berbeda, beratnya juga akan beda ya. Ini masa kali gravitasi kan ya. Kalau kita belajar di fisika, jadi biar di ini dulu lah. Ya ikatan tuh belajarnya gitu lah ya. Kalau matematika terus ada kayak fisikanya juga gitu ya. Biar memahami gitu. Um, Oke, okay. jadi kalau untuk masa dia tidak terlalu dipusingkan dengan arah, gitu ya. Tapi dia berbeda dengan berat. Jadi kecepatan, kecepatan, kemudian berat juga ya, kayaknya. arah karena dia ditentukan oleh gravitasi ya. Jadi posisi posisi dari si benda itu tergantung. Jadi kalau misalnya Uh, bendanya di permukaan laut beratnya tidak sama dengan yang di atas gunung everest gitu misalnya gitu ya jadi uh, kalau di permukaan laut sama di per di atas everest ber, lebih berat yang mana lebih berat uh, apa benda tersebut ada yang mau jawab bulan Iya ibu, yang di gunung. Yang gunung lebih berat ya. Kamu pernah naik gunung? Belum ibu. Belum. Oke. Okay. Waduh deh, Apriana. Benda yang ada di apa namanya permukaan laut sama yang di gunung beratan yang mana? Kalau pakai persamaan ini. berat yang di gunung ibu di gunung ya atau lagi siapa yang mau jawab ini sumira ismet benda yang di permukaan laut sama yang di atas gunung beratannya mana sama aja jawabannya ibu di gunung ibu di gunung oke okay. ya. nah, saya mau tanya dulu permukaan laut itu uh, sama Gunung Everest itu berapa sih tingginya? Um, ribuan ya, saya lupa. Kalau nggak salah 888 ya, kalau misalnya ya. Tingginya gitu, meter apa kilometer gitu. Nah, ini saya gambarnya gimana? Ini kan gunung gitu ya. Terus ini permukaan laut misalnya ini. Ini, ini ada laut di sini, terus si A di sini sama si A di sini gitu ya. Nah, bumi itu kan katanya bulat ya. Katanya bulat gitu ya. Maaf gambar saya tidak bulat sempurna gitu. Nah, nah misalnya si A itu di saya sumnya dia di sini gitu ya. Anggaplah Everest-nya di sini lah. Everest sama itu satu satu tempat tapi ini di pinggir laut Everest-nya di sini gitu misalnya. Nah, ini pusat buminya di sini gitu. Berarti kira-kira ini intermeso ya biar kalian paham itu berat sama Jadi kalau misalnya eh uh, yang se apa ya se atau se sebidang dengan yang jari-jari pusat buminya itu kira-kira gravitasinya lebih besar atau lebih kecil? Besar ibu. Besar. Jadi kalau dia semakin tinggi berarti semakin kecil gravitasi ibu ya, berarti kalau semakin ke atas gunung berarti beratnya semakin besar. Semakin, semakin kecil. kecil Semakin apa? semakin kecil ibu semakin kecil ya jangan kalian saya tahu kalian mikirnya gini kayak naik naik gunung itu berat gitu ya bawa bawaannya mungkin kalian pikirannya gitu ya padahal sebenarnya kan uh, secara ilmuwan memandang ilmuwan memandang bahwa kalau di permukaan laut gravitasi lebih tinggi dari yang di atas gunung gitu ya ya udahlah itulah ya okay. Jadi uh, itu biar memahami faktor seperti apa. Jadi kalau yang tidak punya arah dan uh, cuma punya besaran aja, kan besaran punya nilai ya. Kalian harus bisa bedakan kualitas yang besaran, berarti kayak masa, kecepatan, percepatan, berat, kerja, kalor itu besaran. Kalau nilai apa kalau satuannya kan ya bisa bedain ya. Kalau besaran itu kan seperti uh, masa terus kecepatan terus jarak ya terus kal kerja kalor itu besaran semuanya tapi kalau e, satuan berarti jangan lupa besaran masa, satunya kilogram kecepatan meter per second gitu ya terus e, jarak meter gitu ya e, berat itu bisa newton ya biasanya kalau nggak salah atau yang newton lah kalau kalor misalnya apalah satuannya yang muncul. Nah setiap eh, besaran punya arah itu namanya vektor. Nah di sini kita cuma paling mempelajari tentang bagaimana aturan-aturan eh, ya dalam vektor. Jadi kalau dia seperti ini tampilannya gitu ya artinya itu eh, kan ada kepala sama ekornya gitu lah ya. Jadi, kayak tanda panah kepalanya ditandai dengan ada arah panahnya dan ekornya. Jadi, kalau misalnya kepala ketemu ekor, berarti mereka akan saling menguatkan atau bahasanya dijumlahkan, gitu ya. Jadi, kayak gambar ini, jadi vektor A dengan vektor B, gitu ya. Keduanya itu saling... Um, apa ya? Bahasanya ya, saling melengkapi karena... Uh, ekornya itu ketemu dengan kepala yang satunya lagi gitu ya, jadi bisa dijumlahkan. Oke, okay. penulisan vektor kan sudah belajar di SMA dan juga siska dasar kan ada lambang besarannya dengan ada panah di atasnya ya. Oke okay, seperti itu. Kemudian kalau pengurangan berarti uh, mereka ketemunya tuh sama-sama ekor atau sama-sama kepala ya. Jadi uh, Um, tanda pandanya itu saling bisa kayak tidak inilah ya jadi sejenis lah jadi kepala ketemu kepala atau ekor ketemu ekor jadi saling istilahnya saling tidak saling berurutan tapi saling uh, istilahnya kan meniadakan ya kalau satu jenis seperti itu ya jadi kan kayak gini a sama b mereka ketemunya sama-sama kepala ya jadi nanti dikurangi oke okay. Nah untuk perkalian tuh ada dua jenis, ada dot sama cross, ya. Di sini ada dot, jadi kalau perkalian dot itu sesuai yang diminta lah ya, biasanya gitu. Dalam hal demikian, kedua vektor dikatakan ortogonal itu ketika kedua vektor saling tegak lurus. Jadi kalau dot itu ax kali bx, jadi komponen yang a sama b dulu, kan? sektor itu dia kalau nilainya diurut begitu bisa dalam bentuk matriks ya jadi kenapa muncul ax bx AY, by sama aset BZ. karena setiap komponen punya um, apa namanya punya posisi yang sudah ditetapkan jadi misalnya ada bagian x ada bagian y ada bagian z kemarin kan kalau matriks kan cara nulisnya kan kayak gini gitu ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1 ya. 2, 3, 1 misalnya. Nah ini kan posisinya kan masing-masing ada gitu. Misalnya kalau ini bagian X, bagian Y, bagian Z. Nah berarti ini bisa dinyatakan deh cuma 2 baris 3 kolom gitu ya. Ini nggak dipakai maksudnya. Jadi AX yang ini, kemudian BX yang ini. Eh sorry, AX yang ini, BX yang ini. Terus Y yang ini, Setnya ini. Gitu. Jadi biasa vektor sama matriks saling bisa dipahami gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk cross itu dia determinan, sorry. Matriksnya dibuat dalam matriks kemudian determinankan. Jadi kayak disusun begitu, tapi biasanya kalau vektor itu dalam persamaan. Tapi klasifikasinya sama. Jadi kayak misalnya eh ax tambah b b y eh, ax tambah ay tambah az begitu kemudian by bx tambah BY tambah bz gitu lah ya tapi penyelesaiannya begini aja jadi setiap x dikali ditambah dengan setiap y kemudian ditambah dengan setiap z itu yang dot ya tapi kalau sudah diminta cross berarti kita harus menghitung determinannya. Jadi setiap i, j, dan k-nya itu di um, apa namanya di klasifikasi. Anggaplah ini tetap ordo tiga kali tiga, tapi uh, i-nya itu bukan berupa angka tapi berupa simbol. seperti ya? Kan kayak kemarin itu kan uh, semuanya angka gitu ya. Jadi harus ada kofaktor minor dan segala macam. Nah kofaktornya itu ditandai dengan tanda ini. Kan kalau kali minus satu pangkat tiga kan j ini posisinya di mana baris pertama kolom ke nol j ini baris di pertama dua. kolom kedua ya berarti kan satu tambah dua tiga ya berarti kalau minus satu pangkat tiga berarti kan minus satu ya. jadi paling ini tuh uh, konsepnya kayak kemarin determinan cuma kalau di vektor ini misalnya dia cuma punya uh, dua persamaan jadi kita sudah menganggapnya dia um, matriks dua uh, kali tiga padahal kalau di kita kalau kita mau cari vektornya vektornya yang perkalian cross determinannya harus kita ikut IJK-nya. jadi setiap i dianggap sebagai simbol saja bukan angka tapi untuk uh, baris pertama kolom pertama ini kan ini minus ini ini sama ini ya. Jadi kalau ini yang diambil berarti minornya yang mana? Yang ini kan ya? Iya kan ya? Jadi AY kali BZ. Kelihatan kan di layarnya? Kurang aset, kurang BY. Jadi kali BY. Ya. Bisa ya? Bisa. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Begitu ya. Jadi cara penyelesaiannya kayak menghitung determinan aja ya. Kalau yang terus. Tapi harus diklasifikasi per IJK-nya karena posisi vektornya ya. Oke, okay. nah untuk pembagian dan uh, pendefinisiannya adalah uh, tidak usah terlalu ini nanti kita bahasnya. Um, ini paling ini nanti muncul di penurunan persamaan sekelilingan, tapi kan saya tidak meminta kalian untuk menurunkannya. Nanti kita membahasnya kalau sudah dalam konteks orbital ya, biar lebih ngerti kenapa sampai bisa SPDF itu muncul aja. Oke, okay, untuk sektor selesai. Sudah mengerti semua? Sudah mengerti, Ibu. Seperti okay. Okay. Sudah, Bu. Seperti itu. Tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Oke. Iya. Kita bilang kompleksnya pakai whiteboard aja ya. Oke, okay, kita masuk ke bilangan kompleks. Jadi, bilangan kompleks itu seperti namanya dia kompleks ya. ya jadi dia tuh bentuknya itu set sama dengan apa tadi set a a ditambah IB ibu ya oke okay. ini adalah komponen bilangan real dan bukan real gitu ya jadi karena bukan realnya tuh ada i -nya itu nah i itu adalah akar minus satu kan ya akar minus satu itu adalah bilangan yang imajiner gitu ya seperti itu kemudian dia punya konjugat biasanya ya sebelum saya masuk ke aljabarnya konjugatnya itu set sama dengan a kurang ib ya jadi konjugat itu lawan tanda dari yang ada seperti itu ya oke jadi itu bentuknya jadi kalau kalian pikir bilangan itu satu dua tiga atau minus satu minus tiga yaitu bilangan uh, bilangan pada umumnya kalau bilangan kompleks Berarti dia terdiri dari bilangan real dan bilangan tidak real ya. Seperti itu. Nah, um, di bilangan kompleks dia juga punya aljabar kan kayak kalau bilangan biasa kan ada satu tambah satu, terus satu kali satu, satu bagi satu dan segala macam yang satu kurang satu. Ya dia juga berlaku untuk bilangan kompleks. Yang saya akan bahas seperti di video itu. Cuman uh, sampai perkalian aja lah, nanti kalian lagi kalau pembagian gitu ya. Ini untuk uh, matematika pendahulunya, jadi untuk penjumlahan ya. Penjumlahan dua bilangan kompleks. Jadi kan ada, kalau bilangan kompleks tuh dibedakan dengan paling indeks yang di bawahnya inilah ya, jadi misalnya ada set A itu misalnya uh, 3 kurang 4i misalnya. Kemudian set B itu ada um, 7 tambah i misalnya. Gitu ya. Nah berarti uh, ini adalah ax ya. Ini adalah eh ini adalah ax uh, Iya ya, ya benar ini adalah bx ya oke ini ay ini by gitu ya sorry bingung jadi ini satu ya jangan lupa yang tidak ditulis itu biasanya satu nah untuk penyumbahannya bentuk umumnya adalah itu um, set a tambah set b itu sama dengan uh, ax tambah ay gitu ya dijumlahkan dengan I kali BX tambah I itu ya. Bentar. Itu di video saya gitu ya. Saya lupa ini. Iya Ibu. Betul Ibu. Iya Ibu. Oke. Okay. Jadi kita kumpulin setiap A-nya. Berarti 3 ditambah 7 ya. Jangan lupa ya. biasa tuh di kelas catatan saya udah ulang-ulang dikasih video tetap aja bingung gitu jadi mereka jumlahin yang satu ini jadi tiga tambah minus empat terus tujuh tambah satu gitu ya padahal bukan ya jadi setiap a yang ada di setiap uh, bilangan kompleks masing-masing dijumlahkan dan b nya yang dijumlahkan gitu ya ditambah jangan lupa i itu tidak boleh hilang karena dia adalah penentu dalam bilangan kompleks ya karena kalau tidak ada dia berarti semua bilangan bisa dijumlahin ya Oke, jadi I dikali, uh, min, jangan lupa dia minus di depan ya, berarti harus minus 4 ditambah 1. Ya, jadinya berapa tuh 10, um, 4, minus 4 tambah 1 berapa? Minus 3. Nah, biar lebih simple, ya lebih sederhana dari penulisannya, berarti 10 kurang 3I. Bisa. Masih gampang. Oke, kemudian kita pindah ke pengurangan. ya Pengurangan. Nah, masih yang sama lah. Biar tidak ribet lah soalnya ya. Oke, pengurangannya. Set A dikurang set B. Itu sama aja dengan penjumlahan. Tapi yang di dalam kurung ini yang berbeda ya dirubah dengan tanda kurang. Tapi antara bilangan real dan bilangan bukan realnya harus plus tetap ya. Jangan bingung ya. Jadi sama dengan AX dikurang AY. Kemudian ditambah IBX kurang BY. Ya. Jangan sampai lupa. Yang dikurangi cuma yang ditanda kurung itu. Jadi kita mengurangi sesama bagian yang sama aja gitu. Jadi yang antara bilangan real dan bukan real tetap plus menjadi tengahnya begitu lah ya. Jadi sama dengan 3 dikurang 7 ditambah i dikali minus 4 dikurang 1 ya. Oke ya. Jadi dapatnya itu minus 4 ditambah i dikali minus 5 lebih simpel lagi nulisnya minus 4 Kurang Oke okay. sampai sini bisa Bisa ibu Bisa, bisa ibu, ibu. Oke okay. Ada yang masih bingung Masih apalah gitu Ibu saya masih bingung kenapa uh, apa Kenapa bisa tujuh oh padahal 7 itu Ini tadi gitu ya nanti abis sini latihan lagi ya silakan bu mungkin yang dibawa itu minus empat ibu karena yang plus ibu kenapa bukan minus empat ibu karena plus i kurang minus lima ibu yang mana pengurangan apa perkalian yang pengurangan ibu pengurangan. Yang minus 4. kan ini satu dia plus apa minus naswar plus ibu plus kan ya kan tadi saya bilang bentuknya harus ada kurang ya diantaranya ya jadi dia kan plus jadi dia uh, tanda kurangnya tetap angkanya sama satu ya jadi minus empat dikurang satu minus lima beda oh. jenisnya kalau ini kita kita uh, tambah satu soal uh, jangan satu soal lah saya ganti aja ya. misalnya set b yang saya masuk di sini tujuh kurang i Itu ya Nah, kalau 7 kurang I, berarti nanti jadinya itu, ini saya pakai tanda merah biar uh, ganti aja ya, biar kamu ngerti lah. Ini, set B sama dengan saya misalnya 7 kurang I. Berarti nilai di sini berapa dasar? Yang B, Y-nya. B, -Y itu sama dengan minus 1. Minus satu Nah, berarti nanti kalau pas masukkan ke sini, jadinya itu i uh, minus 4 kurang kurang satu ya jadinya nanti bagaimana kalau minus minus jadinya positif ibu berarti minus 4 tambah satu ya kalau soalnya plus dia jadi begini kalau soalnya minus kayak begini jadinya begini eh sorry jadinya kayak gini jadi nilainya plus tiga eh minus tiga ya minus tiga i bisa ya Oh, bisa ibu, baik kasih ibu. Ya, ada lagi yang mau komentar masih bingung atau apa saya silakan. Baik ibu, ibu. Ya, gimana? Ibu, uh, saya uh, ingin sekedar mau tambahkan ibu dari video yang tadi ibu uh, sudah share. Mm -hmm. itu eh, untuk hal kecil yang kayak untuk kayak eh, konjugat daripada bilangan kompleks Ibu, itu kalau salah, Ibu udah kasih tambah Z ada dia punya eh, apa garis di bagian atas Ibu. Oh iya. iya. yang menunjukkan bahwa itu kom, eh, apa Konjugatnya. konjugat. Iya iya Oke, terima kasih saya lupa Oke, okay, terima kasih ya Samsul ya. Ya, kita masuk ke perkalian ya. Biasa perkalian tuh yang agak-agak agak-agak ini ya, lebih membingungkan gitu ya. Saya hapus. eh jadi, kalau untuk perkalian, ya. ya Udah merah aja lah, usah ganti warna lagi. Jadi, kalau untuk perkalian itu kan set I dikali set, eh, set, I, set I, set 1 dikali, eh, janganlah set A dikali set B, itu sama dengan, itu cara apa namanya perkaliannya itu adalah eh, AX, eh, AY, gitu ya dikurang bx by sama-sama b terus dikurangi kemudian tetap e, penghubung antara real dan bukan real itu adalah plus i kemudian e, ax kali by perkalian silang ya ditambah e, ay bz Gitu ya soal yang tadi dong lupa saya contoh tiga kurang empat ribu. oke ini kelas ya sampulnya bukan di video tiga kurang empat i. i kemudian set b tujuh ditambah i ditambah i oke okay, terima kasih grace ya oke okay. um untuk ini kan tiga itu apa didefinisikan masing-masing lebar biar jangan Ini AX, ini AY, ini BX, ini B. BY-nya yang mana ya? Taruhlah satu di sini lah. BY gitu ya kalau masih bingung gitu ya. Jadi untuk perkaliannya bagaimana? Berarti set A dikali set B sama dengan sama-sama A dulu ya. 3 kali 7 dikurangi jangan lupa dia minus ya. Ingat sekali bilangan itu sangat penting plus minusnya. Kurangnya tetap, tapi minus 4 nya ditulis lagi minus 4 dikali 1. terkurung ditambah i ax nya itu 3. BY-nya itu 1, 3 kali 1, ditambahkan dengan ay yaitu itu 7, dikali dengan BX eh ini beset lagi ini back ya tuh saya aja bingung itu tanda tandanya kali dengan minus 4 ya jadi tinggal langsung 7 kali, 3 kali 7 21 kemudian 4 kali 1 minus 4 kali 1 minus 4 tapi karena ada ya udah 17 kurang minus 4 gitu ya kemudian ditambah i 3 ditambah 7 kali minus 4 kan minus 28 gitu ya nah kemudian 21 kurang kurang 4 berarti plus 4 tambah i itu 3 karena plus minus pasti minus yang menang ya minus 28 berarti dapatnya 25 uh, tambah i kali karena itu minus 25 nah lebih simpelnya lagi jadinya ini di sini aja lah jawabannya. Jadi set A dikali set B itu sama dengan 25 kurang 25 I. Oke. Okay. Kita lanjut. Ada yang mau di dikomentari? Tidak ada ya. Saya lanjut dulu lah. Karena matematika penolongan harusnya udah selesai dulu. Oke. Okay. Selanjutnya itu ada operator nah operator tuh biasanya itu dia <coughs> uh, merupakan simbol untuk melakukan sesuatu terhadap yang dituliskan di depan operator tersebut gitu ya misalnya contoh di sini ada pernyataan akar 3. berarti kan uh, simbol akar itu untuk uh, akar dua ya akar 2 dari 3. maksudnya ini kan namanya akar 3. kan kalau sudah kalau akar 3 3. Nah, ini baru akar 3 dari 3 gitu kan ya. Kalau akar begini nulisnya berarti akar 2 dari 3 ya. Terus bisa bedain gitu bahasa matematikanya. Jadi, untuk uh, di sini simbol akar pangkat 2 dari bilangan 3. Jadi, bisa dinyatakan bahwa akar pangkat 2 itu adalah operator. Nah, demikian juga dengan Uh, jangan ini ya jangan terlalu stres dengan ini ya kan dulu kf 1 juga udah muncul ini jadi do per do x terhadap persamaannya ini berarti anggaplah ini adalah suatu operator ya turunan pertama dari x dari uh, persamaan yang di sebelah kanannya jadi dia bertindak sebagai operator ya bisa ya paham fungsi operator di sini misalnya kayak kita ngambil contoh ini dulu ya misalnya untuk Uh, operator p gini, operator itu dia biasanya ditandai dengan lambang, mau terserah orang yang nulis soal lah. Jadi uh, dia biasanya lambang alfabet a sampai z, terus alfabet itu ada kayak payung sama topinya gitu loh. Jadi kan di sini tuh kelihatan kayak gini, itu, ya. Nanti maksudnya operator ini nanti pada saat persamaan Schrodinger munculnya kan yang h psi sama dengan f -C, gitu ya itu maksud saya gitu ini nanti persa operator Hamiltoniannya itu ada persamaan lain lagi yang di dalamnya yang nanti akan bertindak terhadap si yang sampingnya gitu jadi operator dia melekat dengan persamaan supaya dia melakukan hal yang uh, diminta sebagai dirinya terhadap persamaan yang di sebelahnya gitu lah ya jadi biasanya p itu Uh, merupakan singkatan saja, tapi dia di dalam uh, sorry, P. operator itu, dia lambang yang pakai topi di kepalanya itu, tapi dia punya identitas juga. Jadi, contohnya kayak gini: P itu sama, operator, P itu sama dengan do per do x, gitu ya. Berarti nanti, ketika uh, misalnya ini kayak ribet, ya, nanti kalian pusing, hmm, Bu. Ini ada operatornya dua, gitu ya sebelum ini sebelum ke situ saya bawa misalnya contoh ini jadi anggaplah ini adalah y ya jadi ada eh, apa do per do x kan ada di sini ini disingkat jadi operator p ya jadi nanti biasa nulisnya gini p dalam kurung y nah dalam hal ini p itu yang ini y nya yang ini berarti ketika kita mau menyelesaikan dia berarti kita do per do x Terhadap x kuadrat tambah 5x tambah 1, gitu ya. Karena ini turunan pertama terhadap x, berarti semua x-nya harus turunkan ya. Berarti, dapatnya 2x tambah 5, ya. Kan, turunan terhadap 1 tidak ada jadi dianggap konstanin nol, ya. Oke, itu. Jadi, operator dia bisa bertindak sebagai turunan integral, bisa terserah yang mau menggunakan dia tuh dia apa gitu terserah ya jadi nanti kalau kita masuk di persamaan Schrödinger yang ini si Hamiltonnya itu didefinisikan juga masing-masing gitu oke okay. uh, kita misalnya ambil contoh di sini ada eh contohnya tapi semuanya turunan nanti kalian pusing tuh masuk dulu Laplace bingung kayaknya ya itulah jadi um, di sini mereka pakai langsung turunan-turunan gitu tapi intinya operator itu seperti itu jadi dia akan didefinisikan oleh um, orang yang bersangkutan untuk menurunkan persamaan yang mau diturunkan gitu dia mau bertindak sebagai turunan mau jadi akar pangkat tiga atau akar pangkat dua atau mau jadi integral jadi penju eh, berani. jadi dia mewakili satu opera, operasi matematika makanya namanya operator ya bisa ya jadi operasi matematika yang mau dia masukkan sebagai operator itu terserah yang bikin persamaan eh, yang mau menyelesaikan persamaannya gitu ya jadi dia selalu melekat ke persamaan kan dari awal saya udah bilang kalau persamaan skordinger itu cuman operator dan si itu dia bertindak sebagai persamaan ya jadi si itu kan sama aja dengan ini ya jadi nggak usah bingung lah jangan takut cuman lambangnya yang diganti karena biar eh, apa penyelesaian fisika dan kimiya kuantumnya berbeda dengan matematika gitu ya itu si tujuan nih kalau menurut saya setelah saya belajar kuantum begitu jadi operator selalu dilambangkan dengan Alfabet dengan payungnya atau topinya seperti itu ya dan dia mengandung um, operasi yang operasi itu seperti kayak um, ya kan operasi matematika yang mau dia gunakan untuk fungsi yang melekat dengan dia ya seperti itu. Nah di sini juga ada statement yang menyatakan bahwa Uh, operasi dari setiap operator itu tidak bersifat komutatif, artinya tidak bisa dibolak balik. Jadi kayak misalnya yang komutatif itu kan kayak dua tambah satu bisa sama dengan satu tambah dua, ya ini bisa lah. Tapi kalau untuk operator tidak berlaku, tidak semuanya bisa berlaku. Bisa berlaku, tapi yang bagaimana dulu bentuk operasinya. Tapi kalau secara umum tidak berlaku komutatif ya, tidak bisa dibolak balik. Atau seperti Operator p Q sama dengan operator q dikali p tidak bisa seperti itu. <tuh> Di sini mereka menyatakan bahwa operator bisa berupa vektor, bisa juga berupa bilangan kompleks. Ya, oke itu dulu lah, jangan bingung dengan ini ya, tidak usah dipusingkan. Oke, okay, nanti kita ketemu operator Laplace itu nanti di penurunan persamaan skodingnya ya. Tapi nanti kalau mau chat tahu baca sendiri aja. Saya tidak mau membebankan kalian dengan penurunan yang berikut itu. Oke, okay. operator selesai. Kemudian kita masuk ke yang terakhir adalah persamaan agent value. Jadi persamaan eigen value itu adalah persamaan yang merupakan kelipatan dari persamaan itu sendiri. Kelipatan ya. Jadi persamaan yang merupakan kelipatan dari persamaan itu sendiri. Contohnya itu kayak gini persamaan. Bentuk umum persamaan eigenvalue value itu misalnya ini ya. Ada operator dikali fungsi sama dengan uh, P dikali fungsi itu sendiri. Nah yang saya maksud tadi itu persamaan agent value adalah persamaan yang merupakan kelipatan dari persamaan itu sendiri. Kenapa saya bilang persamaan itu sendiri? Karena F-nya itu diulang ya. Jadi dia adalah persamaannya sendiri, tapi di merupakan kelipatan dalam bentuk matematika. Jadi dalam bahasa matematika kelipatannya itu bisa e, berupa nilai yang dikali gitu dengan persamaannya sendiri gitu. Jadi kayak ini persamaan eigenvalue itu terdiri dari satu operator. Ini operator ya, kan ada topinya tuh. Operator eigen, terus ini ada fungsi eigen. Ini ada nilai eigen ya, gitu. Jadi dia akan merupakan kelipatan dari persamaan itu sendiri karena uh, operator dikali fungsinya sama dengan nilai dikali fungsi itu sendiri. Itu maksudnya, ya. Jadi ini bentuk umumnya kalau berdasarkan ini. Nah ini fungsi eigen itu juga berlaku untuk persamaan yang tadi kan, a, ah, c sama dengan fc ya. Jadi ini operatornya, ini fungsinya, ini nilainya, ya. Nanti kalau misalnya saya mau ganti huruf a itu setelah saya lah saya nulis gitu. Maksudnya tapi harus ada operasi yang mengandung di dalam operator itu, ya kan ya? Seperti itu. Jadi kalau ketemu yang benar-benar kayak gini tidak usah takut itu lambangnya aja yang serem karena kita jarang melihat kayak ada do jarang ya kita kan bisa lihatnya a, -A sampai z ya kita jarang lihat yang bentuk yang begini bentuknya yang begini gitu kan kan kita bukan orang apa tuh ngomongnya tuh Yunani ya ya karena kita kebiasaannya kan A B C D kan bahasa Indonesia gitu ya seperti itu kan operator lebih ke konsep ya jadi dia adalah operator itu mengandung operasi matematika untuk fungsi yang melekat dengan dia kalau yang nanti kita latihan itu dalam kompleks sektor juga sama persamaan eigen value sudah dipahami ya. Jadi dia selalu mengandung operator, fungsinya sendiri sama nilainya. Oke, terima kasih kelas ikatan kimia. Jangan kerjakan 30 menit kemudian jangan lupa dikumpul. Selamat pagi.